Terungkap. Ternyata penusukan bocah di Cimahi berawal dari tersinggung karena cemooh. Parah sih ini, nggak habis dipikir. Jadi, pelaku sakit hati sama omongan temennya waktu kumpul sambil minum-minum. Temennya bilang ke pelaku, kok pinjam terus? Modal dikit. Karena si pelaku ini pinjam handphone terus. Karena tersinggung, pelaku minjem motor temennya buat melakukan pencurian dengan kekerasan. Astaga! Pelaku muter-muter cari korban, dan ketemulah si adik yang baru pulang mengaji ini. Nggak tahu deh Mimin mau komen apa, ini kita bahas yang lain aja deh. Onyx Esports yang sukses tampil mengesankan usai menumbangkan RRQ Hoshi. Onyx Esports menjuari Grand Final MPL Indonesia Season 10 dengan skor 4-1. Keberhasilan ini membuat Onyx Esports berhak mendapatkan uang sebesar $140,000 US atau sekitar 2 miliar. Sedangkan RRQ Hoshi sebagai juara kedua berhak mendapatkan $67 US atau setara 1 miliar rupiah. Kedua tim ini juga berhak mengikuti turnamen Piala Dunia Mobile Legends atau M4 World Championship tahun depan. Semoga ada perwakilan Indonesia yang menang ya guys. Nah, sebenarnya pengen bahas yang senang-senang aja sih, tapi ini gila sih kalau nggak diangkat. Indonesia catat kasus gagal ginjal akut tertinggi, lampaui Gambia dan Nigeria. Data ini dirilis oleh Kemenko PMK. Data dari Kemenkes, kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia total kematiannya melampaui Gambia dengan jumlah 50 kematian dan Nigeria 28 kematian. Pak Menkes, tolong Pak, ini gimana?